Tempat ini ada, kadang-kadang nggak ada. Distributor nggak datang ke sini ya? Nggak datang. Emang biasanya Bapak beli di agen? Iya. Nggak pernah beli di distributor? Nggak pernah, karena kita juga jualan juga sepi gitu kan. Karena minyak mahal, jadinya ya beli di agen. Tapi distributor selama ini belum datang ya? Belum, di sini belum. Kenapa Pak, kok jualnya nggak 11.500? Ya kan harganya masih mahal. Tapi kalau misalnya nanti distributornya udah datang nih, Bapak bersedia nggak untuk jual? Oh, bersedia. 11.500 bersedia ya? Ya harga di sananya. Karena selama ini Bapak dapatnya masih mahal ya? Masih mahal. Okay. Jadi modalnya di atas sudah 15.000. Sih. Minyak gorengnya sekarang Ibu jual harga berapa? 17.000. Kenapa nggak jual 11.500? Kalau kan pemerintah udah netapin harga tertingginya itu 11.500. Kita masih dapatnya harga 15.000 per kilo. Oh iya. Belinya itu di mana, Bu? Di agen. Kenapa enggak dari distributor, Bu? Enggak ada ke sini. Oh, enggak datang ke sini ya distributornya ya? Iya, enggak. Oh, karena distributor enggak ke sini makanya Ibu beli di agen. Iya. Di agen berapa, Bu, Ibu belinya? 246. 46.000 itu? 246 per 16 kilo. 16 kilo. Terus Ibu curahin ke 1 kilogramnya 17.000 ya? Iya. Ya, pembeli itu suka ngeluh nggak sih, Bu, ini kenapa minyak goreng curah itu masih mahal? Iya, semuanya ngeluh. Di distributor kan? Nggak ada. Nggak datang ke sini ya? Nggak. Berarti selama ini di agen ya? Di agen. Untuk pembeliannya sulit nggak, Tante? Kalau sulit sih nggak, cuman ini aja, apa namanya, mahal. Oh, mahal aja ya. Dari pihak pembeli, Tante, ada keluhan nggak? Ya pastilah, soalnya kan minyak naik turun. Itu ngurangin pembelian nggak sih, Tan, dari misalnya biasanya itu belinya tuh 2 kilo mungkin pasti. Pribadi biasanya beli berapa, Bu? 20 kan setengah sekilo. Kilonya 20.000. Iya. Oh, ini terus ini kan minyak goreng belum sampai nih, Bu, di pasar ini. Gimana, iya, Bu, pendapat Ibu? Ya kalau bisa secepatnya gitu kan, karena kita kan suka goreng-gorengan, harus ada minyaknya gitu. Kalau bisa diturunin harganya, kita kan banyak orang susah gini kan.